Apabila seorang hamba mempertajam jiwanya dengan rasa bertuhan dan rasa kehambaan, kemudian dibawa berpikir, dia akan menjadi orang yang cerdik dan pandai, sehingga mampu membangun peradaban rohaniah yang merupakan aset yang paling utama bagi kehidupan umat. Untuk berkhidmat kepada umat dan menjalankan program pemerintah serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung mendirikan Fakultas Kedokteran Unisula pada tanggal 10 Oktober tahun 1963, menjadikan fakultas kedokteran terbaik di Indonesia dengan pengalaman pendidikan lebih dari setengah abad. Menjadi fakultas kedokteran terkemuka pada tahun 2026 yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan berdasarkan nilai-nilai Islam untuk menghasilkan generasi khoir ummah dalam kerangka rahmatan lil alamin. Fakultas Kedokteran Unisula dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang terus-menerus atau continuous improvement menggunakan metode pembelajaran small group discussion, lab skills, kuliah pakar, praktikum. Fakultas Kedokteran Unisula menerapkan continuous improvement dalam pengembangan kurikulum. Teaching Center berkembang menjadi Student Center dan Problem-Based Learning hingga sekarang. Dan mengembangkan berbagai program pendidikan unggulan, pendidikan kedokteran, profesi dokter. Magister Ilmu Biomedik. Penyediaan kebutuhan pendidikan, kedokteran, dan kesehatan yang berstandar internasional, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fakultas Kedokteran Unisula ditunjang oleh berbagai fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, peneliti, dan kependidikan, sehingga mempengaruhi indikator kunci keberhasilan. Dan berupaya menjadi pusat penelitian, pendidikan, pelatihan dan pelayanan di bidang kesehatan. Fakultas Kedokteran Unisula juga telah memiliki Teaching Hospital, yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang terintegrasi dengan Fakultas Kedokteran Unisula. Dan beberapa rumah sakit jejaring di Jawa Tengah, serta beberapa desa binaan dalam usaha peningkatan kesehatan masyarakat dan perkhidmatan kepada umat. Menjalin kerjasama baik pemerintah maupun pihak swasta
adalah satu bentuk upaya Fakultas Kedokteran dalam mewujudkan pendidikan yang berkemajuan. Selain pendidikan di bidang kesehatan, organisasi kemahasiswaan juga dikembangkan dalam Fakultas Kedokteran, sehingga mampu membantu mahasiswa dalam berinovasi dan kreatif. Bersyukur kepada Allah, Fakultas Kedokteran Unisula telah mendapat berbagai penghargaan, yaitu prestasi dosen, karyawan, dan mahasiswa, baik tingkat nasional maupun internasional, serta pencapaian pengeluaran produk, jurnal, dan hak paten Fakultas Kedokteran Unisula. Fakultas Kedokteran Unisula memiliki 109 dosen tetap dan pakar di bidangnya. Dengan kualifikasi pendidikan 40 doktor dan dokter subspesialis, 69 magister dan dokter spesialis, serta kualifikasi jabatan fungsional akademik terdiri dari 5 guru besar, 5 lektor kepala, dan 40 lektor. Dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fakultas Kedokteran Unisula kini dan akan datang berusaha menghasilkan sarjana kedokteran, dokter, dan profesional kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam ilmu kedokteran yang berlandaskan nilai-nilai Islam, moral, dan etika. Mutu, inovasi, dan profesional, serta mampu berperanan dalam pengabdian masyarakat untuk menerapkan teknologi hasil penelitian dan pengembangan iptek di bidang kedokteran di seluruh Indonesia. FK Unisula telah melahirkan banyak dokter yang memiliki prestasi di berbagai daerah. Semoga ke depan FK Unisula terus melahirkan dokter-dokter yang profesional, bertafakufidin, dan berakhlak mulia. Tidak hanya belajar ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu kedokteran serta kesehatan masyarakat secara khusus. Selama menjadi mahasiswa, saya juga ditanamkan nilai-nilai Islam sesuai dengan visinya menghasilkan generasi khairu ummah dalam kerangka rahmatan lil alamin.